Selamat ngelih hari serta meri tapi bahasa ngaga kita semua. Aku Debbie dekat Bulu Ingo kita buat buletin ukas bagi Iban. Berita keterubah. Premier Sarawak Dato' Patikri Tan Sri, Dato' Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg ngenatai kejakut terima kasih serta basa ngagai Tun Pahin Sri Abdul Taib Mahmud ke badu megai pengawaknya di tuai megai menua TYT Negeri Sarawak ketujuh. Dengah penerang media hari Minggu tu tadi, Premier Sarawak madah ke Tun Pahin Sri Abdul Taib udah mandang ke penyulut nyadi tuai megai rakyat pupu bangsa enge jalai pengarap di negeri itu. Kok ya Tun Pahin Sri Abdul Taib ngembuang penglebih ngempuan rakyat pupu bangsa kelimpahan siang nempak pengelantang genap ikut rakyat nyentuk datai barebak maya hari itu. Ia madah pengawak Tun Pahin Sri Abdul Taib nempak penyerakup udah mai penegap ngagai politik ti mai pengelantang ngagai menua Sarawak. Dato' Petinggi Abang Zohari Mega madah ka arif pegai Tun Pahin Sri Abdul Taib macam ubahnya di Sarawak ngelawak pemansang ekonomi moden lebih lagi nyerungkai pun penatai ke baru dengan koridor kuasa boleh dikena baru Sarawak Sko. Ketegalnya ia madah Tun Pahin Sri Abdul Taib tahu diberi gelar Apai Sarawak Moden. Ngaunya Dato' Petinggi Abang Zohari ngari ke rakyat Sarawak meri terima kasih serta besar-besai ngagai pengawak keudah dikerja Tun Pahin Sri Abdul keudah mayuh mai pemansa ngagai pengelantang ngagai negeri Sarawak. Tun Pahin Sri Abdul Taib ngepun ke pengawak ia nyadi kaban kabinet negeri keterubah udah Sarawak diberi kuasa bagai dirimpu Ari British kena ke 22 Julai 1963. Bak tahun 1966, ia mindah gawak ngagai rengat perintah besai megai macam bengkah penuduaknya di menteri. Nangkanya, pulai baru ke Sarawak bak tahun 1981, nyadi kepala menteri keempat nyentuk 32 tahun. Bulan Mac 2014, Tun Pahin Sri Abdul Taib diangkat nyadi tuai megai menua negeri Sarawak ketujuh nyentuk Januari 2024. Ia diganti Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ti dekat angkat sumpah megai penuduk ia bak Kaunsil Negeri Dun Sarawak Aris 1. Nangkan beritanya, pengawak ngatur raptai baris basa berserimbai atau nyirik tuai megai menua TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak ke-8 udah dipejalai ke Ngau Mujur. Pengawaknya diatur bak dataran perbarisan Kaunsil Negeri Dun Sarawak lemai hari Minggu tu tadi belak diguluk TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar Ngau Binitoh, Puan Sri Fauziah Muhammad Sanusi. Pengawak dipun ke Ngau Atau Tamat Kawalan Kehormatan, Batalion ke-11 Pasukan Gerakan Am PGA di Sempulan Pancaragan Polis Diraja Malaysia PDRM Kontijen Sarawak. Pengawak kepenudi diatur ianya lagu negaraku Ngau Ibu Pertiwiku. Nangkanya Tun Dr. Wan Junaidi ngotoh Puan Sri Fauziah dibaik ngelurap tai adat angkat sumpah nyadi TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak di Dewan Lapau, Dun Sarawak. Tun Dr. Wan Junaidi dekat angkat sumpah hari satu tu alai pengawaknya belak dekat diguluk Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dato' Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg serta bala pemesai di Pebasa Kebukai. Hari 5 Minggu Siti tadi, Tun Dr. Wan Junaidi udah nerima surat ciri nyadi TYT Sarawak ke-8 hari yang di-Pertua Agong Al-Sultan Abdul Raryatuddin Al-Mustafa Bilashah Ibni Al-Malhum Sultan Ahmad Shah di Istana Negara. Berita udahnya, Forum Kepimpinan 2024 Siti Pelasar ke Besai Reti ngagai Servis Kerja Perintah Negeri Sarawak PANS ngagai Company Berkawal Perintah GLC berkongsi ke penemu ngerundiang bak bermacam bengkah pengawak. Sekretari Perintah Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki Mada dengan forumnya sidak ulih nemu guna ngetimbai rundiang pangan diri seraya ngengkebang langgur dikena negap kagi kawal nang udah bisik. Ia madah kawal PANS ngau GLC nyadi pun pemujur pemangsan timpuh panjai. Let us together carry the inspiration gained from this forum and words of wisdom that are from our right honourable Dato' Petinggi Premiers in our respective roles and endeavours. May the connection made here continue to flourish and the ideas exchanged blossom into action that impact our rakyat and the world at large. Let us be united, never walk alone. Ia berjaku munyinya maya forum kepimpinan 2024 tidak terjadi ke Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dato' Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg di Langkawi hari Minggu empai lama.
Forum dua harinya di atau Gulai Sarawak Center of Performance Excellence Scope Petroleum Sarawak Berhad Petros dengan Sarawak Energy Berhad SEB. Belak bisik datang mayanya Sapi Premier Sarawak Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan dengan Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Luya Besar Negeri Sarawak Dato' Safri Ali serta bala pemesai di Pembasa Kebukai. Berita udah tu, berpun hari timbal kemanah dipandang ke sekolah, program kembali ke sekolah Parlimen Santubuang dekat di Tanduk Baru Nangkan tu ilah. Menteri Raban Induk Ruang Bilik dengan Mensia Mayuh, Datuk Seri Nancy Sukri Mada nangkak ke dia tu lebih 700 ikut. Nimbiak hari 21 buah sekolah pegawai parlimennya udah nerima pemeri hari programnya. Untuk keseluruhannya dalam 700 student yang telah kita bantu untuk back to school dan yang kebanyakannya lah disumbang oleh ya, Rotary Club, Rotary Club of Kuching Central, kita ada Yayasan Kebajikan Negara, kita Yayasan Sam Dabi dan kita ada juga pekemah batu untuk menyumbang dan setiap tahun keadaan kita untuk membantu pelajar-pelajar. Kalau kalau harapnya kita kami saja agak lambat lah because dari sini peruntukan kan. Jadi kita bersyukur karena ada yang cuba sanggup untuk membantu menyumbang kepada para pelajar. Apatah lagi pelajar di kawasan seperti SK Salak ini amat mencabar untuk mereka semua. Ia madah ke perkaranya ngagai media udah programnya di atau di sekolah primary SK Salak di Kuching hari Minggu tu tadi. Bak programnya 81 ikut nembia SK Salak udah diberi bantu kerban sekolah. Bak perkara bukai mayanya ia megak madah ke agih belanja RM400,000 hari program transformation menu pesisir RTP dekat diungkup ke dikenak ngagak jalai bak kampung Salak. Berita di Sibu. Karnival Tahun Baru Cina kediatur sebekas pahlawan ngericah kaget pengerami hari besainya tahun tu. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengawal berumah dengan perintah menua Sarawak, Dato' Michael Tiang Minti Mada, pengerami kediatur berlabuh 29 Januari nyentuh 4 Februarinya Maik Rakyat Sibu, ngerami lagi Tahun Baru Cina. Bejaku maya berjadi ke pengeraminya empai lama tu tadi, ia madah pengerami diatur berpelasar ke cara lama ngau moden. Kok ya tu dekat merik penelebak ke baru ngagai Mensia Mayuh lebih lagi ngagai rakyat Sibumbu. Kelimpah harinya, Dato' Michael Tia Megak Madah pengeraminya belak merik awak ngagai Raban menembiak besau ngemujur ke pengerami kelimpah matai ke pengelan dia sidak. Ngaliah ngagai berita lumba. Pengawak ngangkat ke main Muay Thai ngagai rakyat di negeri tu disungkak ke gerempuang Muay Thai Negeri Sarawak PMNS. Hari Minggu tu tadi, PMNS dengan Kelab Muay Thai Phoenix meranek bisi ngatur program aram nguji Muay Thai berserimai samarahan e-sports Champion X Culture and Digital 2024 bak The Summer Mall Kota Samarahan. Programnya dikemujur ke 20 ikut Raban Kelab Muay Thai Phoenix meranek dibelak digulut 100 ikut Mensia Mayuh yang kaum bala penyerta samarahan e-sports Championship X Culture and Digital 2024. Ngalih kelemai kombo Muay Thai ngau Muay Boran dipandang ke dikena nyambut penantai sapit Menteri Pemansang genturung pendia ngau kanda menua ke megak kaban Parlimen Kota Samarahan Dato' Rubiah Wang ngau kaban Kaunsil Negeri Adun Simunjan Aula Driss. Presiden PMNS Jumaat Ibrahim maya dirandau madah pengawak kediatonya belak mandang ke mainnya majak nerima timbal ke mana hari Mensia Mayuh bakal main bukai. Kok ya tu belak diseririah dengan 7 PMNS di dekat ngerembai kemayannya nyentuk datai di menua pesisir. Nak kata dulu Buletin Ukas Iban ngalih hari tu bulai ngau aku Debbie. Berita ke sili agi tahu daripada dengan semua laman media Ukas yang kau buat portal ukas.sarawak.gov.my ngau Ukas channel di YouTube. Bak penghujung Buletin ngalih hari tu kita mendak tiba pengawak ke diadu Tun Perin Sri Abdul Taib Mahmud sekumbang ianya dituai bagai menuai yang dipertuan negeri Sarawak ketujuh. Ukas #saluran informasi rakyat.